semua hanya sementara. Saya rasa filosofi ini yang harus kita selalu ingat, bahwa semua hal dalam hidup ini cuma sementara. Kekayaan cuma sementara, kehebatan seseorang cuma sementara, kepintaran seseorang pun sementara, bahkan apapun yang kita miliki saat ini cuma sementara. Begitu pula juga dengan masalah, tantangan, dan krisis yang Anda hadapi dan saya. Itu cuma sementara. Kalau kita memahami ini, kita akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Minimal kehidupan ini juga cuma sementara. Sehingga belajarlah menikmati, mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan ini. Dan belajar untuk hidup lebih bijak. Karena hidup cuma sementara. Hidup cuma sekali. Oleh karena itu, pastikan kita hidup dengan maksimal. Kita hidup menjadi berkat, menjadi dampak, dan juga berbagi bagi banyak orang. Bukan cuma hidup buat diri sendiri, tapi hidup yang sementara ini biar bisa bermanfaat bagi banyak orang.